puoi prendermi di che? Oh, sai prendermi? Io? Oh! Seriously? Ini pula satu berita gembira buat peminat Ain Idrus. Selepas hampir setahun mendirikan rumah tangga, Ain Idrus telah pun mengesahkan dia sekarang ini sedang hamil anak sulung selepas ramai yang berteka-teki sebelum ini. Ain memaklumkan berita gembira ini di saluran YouTube-nya pada hari Ahad dengan menceritakan hal yang sebenarnya. Menurut Ain, dia terpaksa merahsiakan perkara itu kerana usia kandungannya masih terlalu awal. So, kita fikir, kita bawa dia pergi makan semua. And then kita announce, and then kita bagi box. Ada box dia macam ni. Dalam perkongsian tersebut, dia telah menceritakan secara ringkas reaksi suami dan juga keluarganya apabila mengetahui bahawa dirinya sedang hamil. Menerusi video yang dimuat naik oleh Ain, beliau membuat kejutan kepada suaminya dengan menunjukkan alat ujian kehamilan. Selain itu, Ain turut berkongsi kabar berita gembira bersama dengan kedua ibu bapanya dan juga kenalan rapat. Masing-masing dilihat sangat teruja dan seronok serta bersyukur di atas kehamilan pengacara tersebut. Menurut Ain, dia mendapat tahu tentang kehamilan beberapa hari sebelum dia dan suami bercuti di Langkawi. Oleh sebab itu, Ain dan suaminya terpaksa menangguhkan aktiviti lasak sepanjang percutian di Langkawi. Dalam YouTube-nya juga, Ain memaklumkan bahawa ketika video ini dirakam, dia sudah pun hamil 2 bulan dan telah pun membuat pemeriksaan di klinik untuk melihat perkembangan bayinya. Tambah Ain lagi, tahun 2020 menjadi tahun paling bermakna baginya biarpun dunia sekarang ini sedang dilanda dengan pandemik COVID-19 dan sebagainya. Mungkin buat sesetengah orang, tahun 2020 banyak sangat benda tidak elok terjadi. Kerja susah, rezeki kurang. Namun, bagi Ain 2020 ini hari yang paling diingati dan tak boleh lupa sebab saya hamil. Begitulah kata-kata daripada Ain Idrus. Rata-rata warga net telah meninggalkan komen dengan mengucapkan tahniah ke atas kehamilan Ain. Mereka juga mendoakan agar pengacara Immortal Songs Malaysia itu dapat menjaga kandungan sebaiknya dan segala urusan mereka terus dipermudahkan. Ain mendirikan rumah tangga dengan ahli perniagaan bernama Amirul Hafiz Mustafa pada 13 Disember tahun lalu selepas mengikat tali pertunangan selama 6 bulan. Kami di Budi Channel mengucapkan tahniah buat Ain dan juga suami. Sama-sama kita doakan semoga anak dalam kandungan sentiasa sihat. Dan yang penting, selamat dilahirkan nanti. Ramai yang nak tengok sebenarnya anak Ain ni sebab semestinya comel dan juga cantik macam ibunya. Sekian dulu buat masa ini. Kita jumpa lagi di Bulletin Viral pada masa akan datang. Korang seperti biasa, kalau nak like, share dan komen, silakan. Jangan lupa untuk subscribe YouTube Budi Channel. Kita jumpa lagi. Guys, jaga diri, hiasi peribadi. Bye-bye. Assalamualaikum.